datang ke Konti Sabah FM. Ya, selamat pagi. Ya, dan saya terus serahkan kepada Ustaz Ghassam untuk memulakan segmen Jasa di Radio. Silakan. Terima kasih DJ Suhani yang berfokus pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus sekali kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat persiaran secara langsung melalui segmen Jasa di Radio. Dan pada kali ini pengarah Jasa Sabah Ustaz Abdul Manat Lakaribah telah menjemput dan mengundang seorang finalis yang dikenali sebagai orang berpengaruh dalam masyarakat Cina, OBP, yaitulah Datuk Rudy Awah yang cuba membicarakan topik masyarakat Cina dalam konteks perpaduan kaum khususnya di negeri Sabah. Selamat pagi Datuk. Ya, selamat pagi. Apa kabar Datuk? Ah, kabar baik. Alhamdulillah bagus. Nampaknya hari ini macam cuaca bagus ya Datuk. Ya, bagus. Datuk walaupun tengah kesibukan di sini nampak masih dapat meluangkan masa di Konti semata-mata membicarakan topik yang amat penting dan begitu mustahak sekali untuk dibicarakan pada ketika ini. Iya, selamanya terima kasih juga kepada Jasa. Karena Jasa lah kita datang ke sini. Iya. Dan juga karena masyarakat kaum Cina, Sino. Jadi kita sememangnya sudi datang ke Sabah FM pada pagi ini. Iya, maksudnya. Seperti mana kita tahu Datuk ya. Negara kita mengamalkan konsep Satu Malaysia. Ini di antara program gagasan yang telah di buat oleh Perdana Menteri kita Malaysia. So dalam konteks di Sabah Datuk, kita khususkan dalam konteks Sabah ya Datuk ya. Sejauh manakah kebenaran kepimpinan negara dan negeri kita tidak mengabaikan kepentingan kaum Cina khususnya di Sabah Datuk? Ya, terima kasih kepada Ustaz Ali Asam dan juga terima kasih kepada Sabah FM karena telah menjemput saya datang ke Sabah FM pada pagi ini. Berbalik kepada topik seperti apa yang telah diperjelaskan oleh Ustadz tadi, di mana kita semua tahu bahwa kepimpinan yang ada hari ini, kerajaan yang ada hari ini di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Rajak, dan di negeri pula di bawah kepimpinan Datuk Seri Musa Haji Aman, di mana kita melihat bahwa kaum Cina dan juga Sino sememangnya tidak terpinggir daripada apa juga keistimewaan, apa juga yang diberi oleh kerajaan kepada kaum Cina dan juga Sino. Seperti apa yang kita lihat bahwa kaum Cina dan juga Sino yang berada di negara Malaysia dan juga di Sabah ini, kita nampak mereka bebas semua. Bebas dari segi pendidikan, bebas daripada perniagaan, bebas daripada segala-galanya. Dan kita lihat bahwa kerajaan tidak sekatan terhadap kaum Cina. Kalau ada setengah yang mengatakan bahwa kaum Cina disekat, itu tidak betul. Tidak betul ya, Datuk? Karena kita nampak, jelas sekali. Di mana-mana juga perayaan yang dibuat, rumah terbuka dibuat oleh kaum Cina, kita nampak pemimpin-pemimpin daripada, terutama Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Ketua Menteri sendiri datang bersama-sama meraihkannya. Ya, betul. Jadi nampak, itulah apa yang dibagi pandangan saya nampak bahwa sememangnya kerajaan, kepimpinan negara, kerajaan negeri yang ada hari ini sememangnya tidak mengabaikan kepentingan. Bukan sahaja kaum Cina, semua kaum disamaratakan. Jadi kita nampak jelas sekali. Terima kasih. Ya, saya tertarik dengan ada dua perkataan tadi, Cina dan Sino. Apa perbedaan itu? Cina dan Sino. Sebenarnya Cina, Cina ini adalah satu, dia kalau kita ambil kira Cina, dia bukanlah satu seperti Sino. Cina dia terhad dari segi kebaikan, dari segi apa nama, dari segi keistimewanya ada terhad sedikit daripada Sino. Contoh Sino ada. Dia adalah seorang bumi putra. Oh begitu. Dia apabila Sino ini dia dikawinkan, dia sudah kawin dengan dusun. Cina kawin dengan dusun maka jadi Sino. Jadi apabila dia Sino, dia berhak seperti orang bumi putra juga. Otomatik lah. Otomatik dia dia seperti orang semua yang ada di Sabah. Dia boleh membeli tanah NT, dia juga boleh beli saham-saham daripada saham bumi putra. Tapi Cina dia tidak boleh beli. Oh begitu. Tapi dia adalah rakyat Malaysia juga. Begitu. Dalam konteks Malaysia lah. Iya.
dalam konteks ketuhanan dia tetap juga ini umat Tuhan lah. Ya memang. Dan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Ya. Oke. Okay. Kita terus pada seterusnya Datuk ya. Tadi kita telah melihat kepemimpinan negara, Perdana Menteri, Timbalan Ketua Menteri, dan kepemimpinan negeri. Tiada halangan dan tak ada sekatan dalam kebebasan orang Cina. Dan malah mereka melindungi orang Cina dan melihara orang Cina. Seperti mana kaum-kaum yang lain. So, bagaimana pula pandangan Datuk dengan, dalam konteks masyarakat? Hubungan masyarakat kaum Cina dalam konteks perpaduan, khususnya di Sabah? Hubungan masyarakat kaum Cina dengan masyarakat yang ada di negeri Sabah, ini, kita nampak bahawa masyarakat Cina sememangnya satu keterbukaan yang luas. Lebih-lebih lagi apabila kita nampak bahawa kalau peniaga Cina ini buka satu kedai kopi Cina, di situ juga ada buka kedai kopi Melayu, nah, betul. Ada Jawa dan Jawa, sebagainya dalam satu kedai tersebut. Betul. Jadi nampak bahawa kita sememangnya bebas, tiada sekatan di antara masyarakat bukan Cina dan masyarakat Cina. Kita sama saja. Kita di Sabah ini agak unik. Di Sabah sememangnya lain daripada negara, daripada negeri-negeri yang lain. Iya betul. Di Sabah ini sememangnya kita mengamalkan satu Malaysia. Bahawa dengan satu Malaysia itu wujudlah di situ semua suku kaum yang ada di dalam negeri Sabah ini. Di negeri Sabah ini kita ada 30 lebih buah suku kaum yang begitu banyak sekali. Dan nampak kita boleh bersatu dan menampakkan bahawa seperti apa yang dikatakan bahawa dikatakan oleh Datu Ajiji pada baru-baru ini di mana Sabah adalah sebagai satu contoh dan diiktiraf oleh Perdana Menteri bahawa Sabah adalah satu contoh satu Malaysia yang terbaik di Malaysia. Itu. Tadi sebut tentang kedai kita join dengan Cina, dengan Jawa. Itu dalam konteks bandar barangkali Datu. Macam dalam konteks kampung, hubungan masyarakat Cina dengan orang-orang kampung mungkin? Di kampung begitu, dan di bandar juga begitu. Kita nampak, seperti di Bandaraya Kota Kinabalu, kita nampak ada beberapa kedai. Cina punya kedai, tapi Melayu ada di sana, dan juga Jawa dan sebagainya ada di sana, sama-sama berdiri. Begitu juga di kampung, kita buat bersama juga. Itu mulanya telah menampakkan pada mata dunia khususnya di Malaysia bahwa di masyarakat Sabah tiada masalah bahwa kaum Cina dan Wiputra dan masyarakat mananya telah menampakkan satu perpaduan yang kuat dalam membina barangkali negeri dan negara kita khususnya. Sememangnya karena kita di Sabah, suku kaum Cina di Sabah ini sememangnya kita hormat kepada semua kaum dan kita sememangnya hormat kepada kepimpinan yang ada hari ini. Kita memang merasa terutang budi kepada kepimpinan negara, negeri, karena mereka sentiasa menghormat kaum Cina. Kaum Cina juga tidak dipinggirkan. Cina dan juga kaum Sino. Baiklah, Datu, kita berhenti seketika dan ikuti persiaran kami selepas ini.